Oke, sekarang kita berada di depan kantor DPP KAD dan di depan kantor KONI Kabupaten Brebes. Kapan kita berada di makanan takoyaki takonaku. Aduh, namanya. Kita lihat di dalamnya. 5.000 isi 4. Harganya 5.000 isi 4. Rasa ayam, rasa udang, rasa ikan, rasa sosis, rasa bakso, dan rasa keju. Kita lihat rasa banget. Kenapa namanya takoyaki, Bu? Ini dari sananya. Oh, dari sananya. Iya. Dari Jepang ya, Bu? Iya. Makanan Jepang ini, Bu, berarti? Aslinya makanan Jepang, cuma bahan bakunya di sini, di Brebes, di Lala ada. Jadi bisa ditiru. Oh, gitu. Franchise ini, Bu, apa, Bu? Nda ini sendiri, bisa sendiri. Ini apa ini tadi? Duben. Iya. Oh iya. Si Duben dulu. Ini apa, Bu? Terigu. Ini adonannya, Mas. Adonannya apa aja? Terigu sama telur. Terigu sama telur. Iya. Sama telur. Ada sosis, ayam, udang, sama bakso. Sosisnya 4 biji. Oh, jadi sendiri-sendiri ya? Iya. Sosis sendiri, itu sendiri. Ayam. Satu porsi 5.000, Bu. Iya. Nanti makan sini satu, yang satunya dibungkus, Bu. Oh, nggih. Jadi namanya Mas Untung, Bu. Nggih. Oh, iya. Berarti istri ne? Iya. Ini apa ini, Bu? Ini daun bawang. Daun bawang. Iya. Di atas. Oh, di atasnya. Ini bojone Mas Untung, Mas Agil. Boleh bojone Mas Untung. Untung orang kenal. Ini sampai yang bikin dua. Iya, bikin dua, tapi yang satu makan sini, iya. Yang satu bungkus. Udah berapa lama, Bu, sekali gini? 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun, tapi tempatnya dulu nggak di sini ya, Bu? Dulu di depan sana. Cuma katanya penertiban. Iya, jadi pada minggir semua di kantor. Jadi sekarang kita mau lihat proses pembuatan takoyaki. Takonako. Oh, takonako. Artinya nggak tahu apa itu. Artinya takonako ya, takon yang jual. Oh, takon yang jual artinya. Takon ya. Iya sih, iya. Terus kan takonako kan? Iya, takoyak. Takon dulu. Kalau takoyaki itu artinya apa, Bu? Takoyaki nggak tahu. Dari sana sih. Gimana mau tanya sama yang jual? Ini kan dari Jepang ya, namanya ini. Oh, iya. Takoyaki. Di Jepang, di balik Bu Sinten namanya? Emi. Bu Emi Untung. Bu Emi. Istri saya juga sering sini, Bu. Iya. Iya, yang itu sih yang kerudungan itu kadang sering sulit. Makanya di sini banyak yang kerudungan, Mas. Gimana mau nanya satu-satu? Istrinya putih, Bu. Sering bawa ke kantor sih, Bu. Oh, yang seragam? Iya, pakai seragam apotek. Iya. Itu istri saya. Apotek Brebes? Iya. Ya, itu istri yang kedua, Bu. Ya. Pertama istri. Oh. Pertama dan terakhir. Mbak Arum. Iya, sama Mbak Eti, ya. Iya. Prosesnya berapa menit, Bu? Paling enggak 15. 15 matang, ya? Iya, 5 menit lah. Mungkin sih. Enggak, ya. Oh, ditusuk-tusuk gitu buat biar mateng, kan biar rata. Buat baliknya, oh iya. Ini biar rata, biar mateng. Iya, iya, iya. Mau jadi bulat-bulat ya, Bu, ya? Iya. Amin. Idenya dari mana jualan kayak gini, Bu? Idenya lihat di itu toko roti Hani. Nah, ini ada di depannya jualan. Iya. Yang di Tegal, Bu. Ha-ha, terus beli. Ternyata lihat proses pembalikannya aja. Kalau bumbu sih tahu ya ini sendiri. Iya,
akhirnya bikin pesen gerobak gitu Bu ya. Heeh. Gerobak kayak gini mahal ya Bu, nyampe berapa? 3 juta Bu. Iya, 3 juta. Itu modal awal sampai berapa? 4. Ya, juta, hampir. Hampir 4 juta ya. Iya. Ini sih ini kan di Tegal 240. Satu tempat itu Bu. Iya, ini. Di Talang ya Bu ya. Enggak Pak, ini beda, ini teflon. Oh, bukan teflon ya? Yang di Talang itu beda, iya. Kalau di Talang yang buat cilor Mas, kalau ini namanya teflon. Teflon. Talang bukan yang itu. Yang Talang buat Tegal, Kabupaten Tegal. Talang yang buat itu. Genteng. Genteng. Hmm. Berarti 1,240 ya Bu? Iya. Ini legen yang tadi ya Mas ya? Bukan. Oh, bukan legen itu. Berarti sering dapat ikan Bu. Mas Untung kan sering mancing sih Bu. Iya tapi gak mesti Mas. Kita lihat di dalamnya. Nah ini apa-apanya Bu? Ini saus sambelnya. Ini saus sambel ya, ini. Ini saus barbeque. Oh barbeque. Ini mayonesnya. Nah ini apa Bu? Kalau itu barbeque-nya. Oh, isi ulangnya. Nah ini? Itu serutan ikan cakalang namanya katsu. Lihat ya Bu. Serutan. Oh, online. Online. Enggak ada di Tegal. Ini serutan ikan cakalang. Kayak bubuk kayu ya Bu ya. Iya. Iya. Nanti dikasih ini ya Bu ya. Iya. Khasnya itu sih Mas. Dari sekolah mana nanti ini? Dari sekolahan UPS Bu. UPS. Mau buat. Kayaknya di sana belum ada ya Mas? Di mana? UPS. Nah, ada tapi UPS kan kontrak. Di dalam nanti ini kontrak. Enggak, yang di depannya itu lebih oh, di jalan itu nggak, ya. Nah, dia paling cilor. Terus apa sih? Kolos. Kalau nanti di dalam itu kontrak. Iya. Sampai 1 tahun. Ini contoh takoyakinya. Ada yang model sate, ada yang model baso, ada yang model biasa. Itu hampir matang loh, hampir matang. Iya kan? Wah. Sampai ke coklat. Iya. Coklat dan Bangsa. Pak Martono. Dosen UPS. Pak Martono. Enggak kan kali Gangsa hukum, Mas. Ini dosen apa, Bu? Kurang tahu itu dosen apa. Ini mahasiswa, mahasiswa gerbang, Bu. Cuma sampai gerbang aja. Mahasiswa gerbang. Iya. Sampai gerbang keluar ya? Iya. Keluar lagi. Mahasiswa gerbang. Itu udah mateng, Mas. Oke, saja. Ini ada satu. Satu wadah isinya 4. Kasih saus. Bumbu barbeque ya Bu ya? Barbeque. Ya, barbeque. Mayonnaise. Mayonnaise.
buatan ikan cakalang, Bu. Ya, katsubushi. Ya, katsubushi. Apa? Bias. Kue lah kok. Ini mau dimakan sih? Ini mau makan sih. Makan-makan. Makan, Mas. Tutup kok, Mas? Ini dilihat dulu. Oh, time now. Tokon dia ini kok enak. Manis ya. Kali ya. Yang lama. Ya, kelamaan, Mas. Lihat. Masih panas sih. Duduk kok, Mas, makan kayak burung biar kelihatan nih. Ya, silakan. Masih panas. Oh, makanya gitu di ini ditusuk dulu apa enggak apa-apa, Bu, ya? Iya. Ini biar adem dulu. Jadi disutuk-tusuk. Ini udah terbelah, Mas. Iya. Wah, pelan-pelan panas, Mas. Satu seri itu tutup gelo putus ya.